Saudara, sebelum mengalami kecelakaan dan tewas di tempat, korban tewas di Tol Pejagan Brebes Pemalang, yakni Muhammad Singgih Adika sempat berpamitan. Pesan terakhir tersebut dikirimkan pada teman-temannya dalam grup WhatsApp. Dalam pesan tersebut, Singgih menuliskan bahwa dirinya akan berangkat ke Solo dari Jakarta. Dosen Prodi Hubungan Internasional HIUNS Lukman Fahmi mengatakan, sejak lulus, Singgih memang kerap bolak-balik Solo karena mengurus bisnis. Singgih merupakan alumni UNS dari Prodi Hubungan Internasional di tahun 2017. Ia baru lulus pada bulan Juni 2022 lalu. Singgih dikatakan Lukman baru saja membuka usaha, yakni supplier bahan baku kafe. Usahanya itu diberi nama Usaha Dagang Samjaya. Semasa hidup, Singgih sapaan akrabnya dikenal sebagai sosok yang low profile meski merupakan anak dari pejabat. Singgih adalah putra dari Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintel Kejaksaan Agung Amir Yanto. Almarhum merupakan orang yang suka bergaul dan juga supel. Singgih menjadi satu-satunya korban tewas dalam kecelakaan di ruas Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 253, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Minggu kemarin. Kecelakaan itu terjadi karena asap tebal pembakaran sawah di sisi tol yang membuat jarak pandang terbatas. Dalam kecelakaan ini, 19 orang lainnya mengalami luka dan langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!